Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PADI, terbukti mampu memperkasa usahawan kecil ke arah pendigitalan inovatif, berdaya saing dan menjana pendapatan lumayan. Ia juga selari dengan objektif Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER untuk membekal kemudahan internet percuma bagi menggalakkan perniagaan menerusi platform e-dagang. Wartawan Zatul Ikmah Muhammad Nur ada laporannya. Peningkatan jualan sehingga 80% itu manfaat yang diterima seorang pengusaha durian di Balik Pulau setelah 4 tahun mengikuti kursus disediakan PADI. Jika dahulu James Wong hanya memasarkannya secara fizikal, kini dia menggunakan platform digital dalam perniagaannya. Oh ya, ada. Setelah join PADI, harga pemasaran buah di ladang saya meningkat. Oh, saya dapat banyak cara-cara untuk saya memasarkan buah saya di PADI. Bagi Syarizan Hassan, perusahaan stiker aksesorinya mendapat permintaan tinggi setelah dia menggunakan platform digital secara total. Dia turut mengakui taraf ekonomi keluarganya turut berubah. Macam nak buat e-usahawan, nak register, nak upload, macam nak lancarkan produk saya di Shopee, memang lagi membantu dan lagi memudahkan segi kewangan untuk keluarga saya. Silibus kursus serta tunjuk ajar di PADI selari perkembangan semasa dan relevan. Silibus-silibus yang kita ada untuk mengajar usahawan adalah apa ni, Words, Shopee dan juga macam sekarang ni yang tengah duk naik macam TikTok Shop. Hasil pasca kursus akan dipantau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC termasuk pemantauan aspek peningkatan pendapatan peserta. Kesemua aktiviti ini impaknya dipantau oleh pihak MCMC, terutamanya dari segi peningkatan pendapatan oleh usahawan mikro. So melalui pemantauan yang rapi ini, pihak MCMC dapat bertindak tangkas bersama dengan agensi kerajaan lain. Perkara yang kita sentiasa galakkan di kalangan usahawan kita untuk mereka mengoptimumkan penggunaan platform e-dagang ataupun media sosial untuk mereka mempromosikan dan juga untuk mereka berniaga secara online. Peralihan ekonomi sedia ada kepada ekonomi digital penting dalam memacu momentum pertumbuhan ekonomi domestik dan antarabangsa. Inisiatif kerajaan mewujudkan pelbagai kursus melibatkan kelas pendidikan internet, e-dagang dan keusahawanan merupakan salah satu usaha ke arah perkara tersebut. Ia sekaligus membuktikan matlamat koridor wilayah utara NCER dalam memperkasa modal insan dan ekonomi rakyat di negeri terlibat berjaya dicapai. Zatul Ikmah Muhammad Noor, RTM.